Syahrini ikut menanggapi saweran yang diterima Lesti Kejora saat tampil di acara ulang tahun Sheila Saukia beberapa waktu yang lalu. Lewat salah satu unggahan video di media sosial, Syahrini terkejut saat melihat Lesti Kejora disawer oleh banyak para konglomerat Crazy Right Indonesia. Yang cukup mengejutkan Syahrini lagi, para konglomerat tersebut semua pegang segepok uang dengan warna merah yang membahana. Harus diakui, selain Syahrini, penyanyi dangdut yang juga cukup fenomenal di dunia hiburan yakni Lesti Kejora. Kehidupan Lesti seakan tak ada hentinya menjadi sorotan publik, lebih-lebih usai permasalahan rumah tangganya tercium media. Namun perlahan tapi pasti, Lesti kembali terlihat berbaur dengan rekan-rekan artis lainnya. Termasuk bersama penyanyi-penyanyi senior seperti Iis Dahlia hingga Soimah yang baru-baru ini tampak hadir di acara yang sama. Lesti CS terlihat berkumpul bersama para sosialita. Mereka meriahkan ulang tahun pengusaha sekaligus sosok yang dijuluki Crazy Rich asal Aceh yakni Sheila Saukia. Mereka kompak memakai busana bernuansa putih dengan style yang berbeda-beda. Dalam kesempatan itu, lantaran banyak rekan sosialita Sheila Saukia, Lesti pun mendapatkan banyak saweran saat ikut menghibur dengan bawakan beberapa lagu. Meski mengetahui Lesti sudah bergelimang harta, namun mereka enteng keluarkan duit untuk menyawer para artis. Tak hanya Lesti, Soimah hingga Iis pun turut kecipratan. Meski dikenal sebagai artis ternama, namun Lesti CS tetap antusias saat menerima saweran-saweran yang digadang-gadang capai jutaan tersebut. Tak ayal, keseruan Lesti dan kawan-kawan itu langsung jadi sorotan usai videonya turut beredar di berbagai akun gosip Instagram. Para owner ngumpul bagi-bagi duit. "Lah kita yang kismin pada beliin skincare mereka," komen seorang netter. "Masya Allah, orang-orang usaha kok kayaknya cepet suksesnya ya," sahut yang lain. "Orang-orang ini yang kaya mendadak itu duit dari mana, ya?" Yang awal muncul katanya jualan ini itu dalam hitungan setahun mandi uang, timpal lainnya. "Yang kaya makin kaya kumpul sama cirkle begituan," tambah yang lain. "Yang disawer MHB aja, hari-hari juga pegang segitu. Coba sini yang disawer GW, seloroh lainnya, naknya melihat kekayaan orang ya," imbuh netter yang lain lagi. Selepas acara ulang tahun tersebut dihelat, Sheila Saukia dan suaminya, Ahmad Fitra Budiman, keesokannya langsung mengunjungi kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar. Terlihat kedatangan Pak Sutri kaya raya tersebut ke rumah Leslar, ditemani langsung oleh beberapa artis ternama di tanah air, seperti Soimah Pancawati, Vega Darwanti, Iis Dahlia, dan beberapa lainnya. Terlihat, dalam momen tersebut, mereka juga sempat merayakan ulang tahun Lesti Kejora dan Sheila Saukia di kediaman Leslar, dengan acara yang terbilang cukup sederhana.